Hingga Minggu malam, pihak TNI Angkatan Darat masih berjaga di lokasi jatuhnya helikopter TNI AD jenis Bell 412 di sekitar perkebunan teh yang ada di Kampung Bayongbong, Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan informasi sementara, saat ini pihak TNI masih melakukan penyisiran dan penyelidikan di sekitar lokasi jatuhnya helikopter tersebut guna memastikan penyebab jatuhnya helikopter TNI AD tersebut. Diberitakan sebelumnya helikopter TNI Angkatan Darat jenis Bell 412 yang sedang latih terbang terjatuh di perkebunan teh warga di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, 28 Mei 2023. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 5 kru di dalam helikopter tersebut mengalami luka ringan dan luka berat serta telah dilarikan ke Rumah Sakit Dustira Cimahi untuk mendapatkan perawatan. Hingga berita ini diturunkan, pihak TNI AD memberikan keterangan secara terpusat di Kapuspen AD. Rezitia Prasaja, Bandung TV.